Okay, follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama kami Andika Jember Official. Kali ini saya berada di lapangan Sumber Danti, Kecamatan Sukowono, tentunya di Kabupaten Jember. Okay, kali ini ada acara Parade Dance Innovation ya. Baru pertama kali di Jember mengadakan seperti ini, yang biasanya Parade Sound System. Dan kali ini agak lainnya, Parade Dance, tapi sound systemnya hanya satu saja, punya Adita Audio Jember, sound sepilihnya Jember tentunya. Ini pakai 24 subwoofer double ya. Kita langsung merapat biar cepat. 24 subwoofer double, terus tasenya ada 8, yang sebelah kanan 4, yang di sebelah kiri 4. RX210 nya ada 8 juga, yang sebelah kiri 4, sebelah kanan 4 juga ya. TX110 nya ada 8, yang sini ada 8 juga. Entah yang 21 ini nya mungkin ada yang di bawah ya, di bawah apa yang di sebelah sini nih, kru nya Adita Mas Baid. Apa kabar nih bos? Baik. Kali ini kok gak cek sound nih? Sudah barusan? Oh sudah. Kapan mau dihidupkan lagi? Sore. Oke, untuk 21 innya ditaruh yang sebelah mana nih mas? Tengah. Yang nampung nih semua 21 in. Oke. Ada yang terbaru dari Adita? Apa? Speaker mas ya mas. Oh. Anu ini. Speaker aktif. Iya. Selain itu apa? Ya, selainnya ada gimana? Power. Power ada. Tetap powernya. Oke. Dengan Mas Wahid. Untuk acaranya kapan nih? Nanti malam. Jam berapa itu? Marisa. Oh, sudah isa ya. Jam 7. Oke. Katanya 21 innya ini bolo, yang di tengah. 6 sub nih. Ada kehilah channel Bang Desa no? Bang Desa tarap penyono aduh pengkir iya 3D perkabelannya tetap ya yang seperti ini. Untuk TX-nya pakai SPL CS425 SPL untuk atasan. Untuk tasonya atau tosa itu tetap SPL juga. Yang terbaru hanya itu tosa nih. Parade Dance Innovation Sukowono 1 November 2024 Banteng Gembira preset. Hei, ini anaknya operatornya Adita, anaknya Mas Yoga. Yang namanya Yoga, ya ini. Pakai berapa genset nih, bos? Pasukan Shimano. Pakai berapa deh gensetnya, dek? Pakai 3, mas. Pakai 3. Satunya berapa kafe, adik? 180. Oh, ya. Yang 80 katanya yang biru. Yang itu saya sudah tahu. Yang biru 50, yang kuning 60 KVA. Oke, kita merapat ke sana ya. Oh iya, belum lupa ini. Powernya tetap FA16000, 12, NX10000-nya 12 juga. Ini pas lab. Oh, ini terbaru kayaknya nih. RDW NR1304 MK3 nih. Baru kayaknya ini. Ini bus slab yang seperti biasanya untuk atasan panelnya. Di sana sama ya. FA20.000 ada 1 2 3 4
panelnya ada dua, yang di sebelah tengah yang di sana sama kayaknya ya. Seperti biasanya ya, yang 60. Oh, ini pakai punya Bisel kayaknya ya. Yang ini punya Dita sendiri, seperti biasanya 50 dan 60. Nah, ini 80 kVA katanya. Teraganya Dita pun. Bos kecil. Adik Dafa. Tim Mengmeng Community Well. Oke. Okay. Oh iya, 80 kVA punya Bisel. Bisel Bondowoso. Kalau enggak salah Bondowoso ya. Disupport Bisel karena pakai 24 subwoofer double, jadinya pakai 3 ya. 80 50 60 yang kuning. Oke, kita lihat-lihat lagi ya ke sana ke operatornya. Ini nanti katanya jam 7 sesudah Isya. Nah, ini untuk tempat operatornya ya. Di sini ada Mr. Behringer. Yang seperti biasa, LMS Hooper, Behringer, Lexicon, Behringernya ada dua. Seperti biasa, ini ada bos muda, Mas Adi. Assalamualaikum, Mas Adi. Apa kabar nih? Oke, kali ini acara parade dance jam berapa nanti? Sesudah Isya. Oh, amunisi apa aja yang terbaru dari Adita saat ini? Tosanya 8 box. Ayo. Selain tosa apa? Enggak ada, cuma. Untuk power tetap. Oh, tetap. Oke. Ya. Baru pertama kali apa gimana nih Mas Adi? Pakai 24 sub double. Baru pertama kali. Hanya pertama kali. Untuk job selanjutnya di mana ini? Selanjutnya sesudah di sini. Gak ada. Ada. Berapa sub? 6 sub. Oh, 6 sub. Acara bagian kuah kuning aja ya. Karnavalan kapan ini? Satu tahun lagi. Karnavalan satu tahun lagi. Sudah habis karnavalan. Oh, sudah habis penutup. Sudah penutupan itu ya. Oke. Okay. Behringernya tetap ya. Tetap pakai yang itu. Berapa channel deh, Mas? 32. Yang 32 channel. Oke, terima kasih Mas Adi. Bincang-bincangnya hanya segitu aja. Mas Wahid, ada kata-kata mungkin hari ini? Temu kelenjeran. Itu kata-kata penyakit itu, Mas. Oke, seperti itu ya. Nah, ini bos kecilnya nih, yang di Traga, yang fotonya ini. Cong, Dafa, apa cong, kata-kata cong? Buru-buru, lari. Ini anaknya Mas Adi, Dafa. Timeng-meng. Behringer X32 tetap yang seperti kemarin itu ya. Seperti ini bolong. Situasinya saat ini pedagangnya sudah ada ya. Kiri kanan ada. Ini lapangan waktu Jackson yang dulu pas mau ke Banyuwangi itu, ke Sumber Sewu. Kata-kata ayo. Oke. Kata-kata bos. Langsung well. Oke, sip.
Ini Mas Kaila channel, jangan lupa juga follow, di subscribe. Ada tuh lagi teleponnya. Telepon siapa enggak tahu, big bossnya. Pak Geng, yang namanya Pak Geng ini ya. TikToknya Pak Geng ini orangnya. Big bossnya Adita ini. Sambil merokok. Big bossnya Adita nih, ada di balik layar. Gimana kabarnya, Bos? Baik ya, oke. Ada kejutan lagi gak untuk tahun depan? Insyaallah ya. Model senyap. Model senyap. Oke. Pertama kali ya pakai 24 sub double ini. Iya. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah kalau. Oh. Kalau di Jember acara seperti ini apa pertama kali di sini? Apa ada sebelumnya? Kalau parade dance, kalau menurut Pak Geng sendiri? Kayaknya belum ya. Hanya pertama kali di sini di Jember. Di desa Jember nanti tentunya di Jember ya. Ada acara seperti ini. Yang biasanya parade sound ini parade dance ya. Kebalik. Oke. Okay. Semoga kan kedepannya itu lebih maju lagi, lebih kreatif lagi. Ya, ada inovasi semoga tersendiri. Iya. Hmm. Terus gensetnya di support siapa nih, Pak Geng? Bisel. Bisel dari mana? Kerang. Bondowoso. Punya, punya Pak Kades Kerang. Oh, Bondowoso ya. Bondowoso. Bondowoso yang 80 KVA ya. Iya. Oh. Nanti liftingnya masih belum dipasang. Oh, liftingnya masih belum dipasang. Jam berapa nanti dipasang? Sudah ke situ. Sudah mau jalan ke sini ya. Sudah jalan. Bagian lift. Pakai berapa beam itu? Insyaallah pakai 20 juga. 20 ya. Oke. Okay. Ada videotronnya, Pak Geng? Oh, enggak ada. Enggak ada. Yang di atas ini apa ini? Variasi. Cuma hiasan, hiasan aja. Oh, saya kira videotron nih. Untuk power-power tetap ya? Power-power tetap, sebagian ya ada. Yang RDW itu? Iya. Yang biru. Untuk ini, tosanya apa mau nambah lagi ke depannya? Apa hanya segini aja? Mau nambah kayaknya. Berapa biji itu? 8 biji lagi. 8 biji misalnya lagi kan ya? Nanggung kalau nambah 4, nanggung. Iya. 8. 8 lagi ya? Karakternya Wisdom yang RX210 sama yang Tosa lebih unggul yang mana katanya Pak Geng? Yang RX yang double RX210 sama yang Tosa ini yang baru ini. Perbedaannya lebih, oh, lebih unggul menonjol yang ini, yang Tosa ini. Yang Tosa ini ya? Iya. Oh. Maksimal cendungnya itu lebih mantap. Ya, lebih tergantung mantap. Amunisinya. Hmm. Tergantung amunisinya dan iya, tergantung speakernya juga iya. Ya. Terus berapa ini nih yang Tosa nih speakernya? Yang Tosa sama 10 juga ya. Oh, tapi lebih unggul yang Tosa ini ya. Iya. Daripada yang RX ini. Menonjol lah. Iya. Oh ya, amunisi dari Adita ada yang mau dijual? Insyaallah ada di basecamp tuh. Dan review atau langsung ke basecamp. Oh, kalau ada yang minat langsung ke basecamp aja ya. Dendri ada satu set. Genre ya, satu set box sub model TTS 6 sub ya. Selain box TTS, box apa itu mau dijual lagi untuk bawahnya? Tidak ada. Cuma TTS saja. Iya. CLA-nya? Ya, sementara masih dipakai. Masih dipakai ya. Oh. Ada berapa semua totalnya ini? Subwoofer. Subwoofer ada 32 sementara. 32 sementara. Jadi, selesai ada 12. Ada 12 box. Berapa in semua itu? Yang 621. Yang 621 in? Ya. Yang 6 lagi, maksudnya 18. 18 in. Oke, okay, berarti tetap ya? Iya, tetap berarti. Mau ditarget berapa kira-kira nih Adita? Punya subwoofer mau ditarget sampai berapa? Tahu, belum bisa memastikan, belum bisa menentukan. Soalnya orang-orang ini gak besar. Itu ya. Ada apaan lagi? Iya. Bisa sampai punya 5 sapel. Siap ditumpuk di markas ya. Iya, usapnya. Oke. Okay. Oke, seperti itu Pak Geng penjelasannya ya, dari saya. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu Pak Geng dan jawabannya lancar ya. Oke, seperti itu penjelasan bincang-bincang dari Pak Geng, big bossnya belum.
Oke, itu aja ya konten hari ini. Nanti kita konten lagi kalau sudah bunyi. Akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.